Kena 85.000. 85.000? Iya. Ini ekor berapa, Mas? Burung stok Ki Black Sawah nih di sini ratusan ekor namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Cicomania. Selamat sore. Untuk sore ini Pak MD Channel hadirnya di Jalan Muara Raya, Cipinang Muara Raya ya. Cipinang Muara Raya 1. Kecamatannya ini masih daerah Jatinegara, teman-teman. Untuk Jakarta Timur, untuk yang ini atau sore ini, AM Jaman doakan semoga sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Nah, untuk yang mau kita pantau ini dari Waheho Besuk, dari stoknya ya, udah lama nih nggak mantau ke sini. Kawan-kawan Cicomania juga ada yang nyuruh mantau ke sini, katanya pengen lihat ya. Kita lihatin, teman-teman, dari kiosnya Mas Waheho. Pokoknya kita mau subscribe ini kalau lonceng, dan terima kasih, kita pantau ya ke dalam. Nah, ini untuk Masnya, kita sapa. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, ini dengan Mas siapa ya? Mas Muhyiddin. Yeah. Mas Waheho kemana nih? Ada ya, mungkin lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Oh iya, ini dari Mas Waheho. Di sini ada stok berapa aja nih, Mas? Stok sekarang banyak, melimpah. Melimpah? Melimpah. Wah, cool. Mantap. Ini ada di mana, Mas, lokasinya ya? Ini lokasinya ada di Cipinang Muara. Cipinang Muara ya? Jatinegara. Ini kalau semua teman-teman pengen Google Map, di sini Google Map apa? Sini paling patokannya SMK 50 Jakarta. Oh, SMK 50 Jakarta. 50 Jakarta. Oke, nanti kalau sempat masih bingung, teman-teman tinggal kontak saya di atas video aja ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau biasa mau mantau dari jam berapa tuh? Kalau mau mantau dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Oke, itu kalau buat mantau. Tapi di sini menerima kirim-kirim nggak? Kirim-kirim bisa. Oh, bisa. Bisa. SR grosir bisa itu? Bisa ya. Bisa. Nanti tinggal kontak saya aja. Ya. Nah, tuker tambah di sini melayani nggak? Tuker tambah. Biasanya melayani nggak biasanya? Tergantung sih. Kalau bisa dilihat dari burungnya dulu. Oh, dilihat dari burungnya dulu. Iya. Oke. Bisa dilihat dari burungnya dulu ya. Iya. Kalau mau tuker tambah gitu. Oke. Kita pantau aja langsung nih, Mas ya. Iya. Boleh. Dari stoknya nih. Sudah biasa dari Mas Waheho ya. Ini ada di Cipinang Muara. Nah, untuk teman-teman yang punya aviari atau buat ocehan ya, teman-teman ya, di rumah buat gacor-gacoran, itu dari burung-burung kecil ini tempatnya burung-burung ombyokan dan grosir ecer di sini melayani biasanya ya. Nah, yang sebelah sini ini ada stoknya dari burung kicap ranting. Kicap ranting. Ini kicap ranting di sini ada jantan, ada betina ya, teman-teman. Ya, campur. Ini campur. Kelihatannya sih ada yang jantan, cuman kepalanya itu belum terlalu dewasa mungkin ya. Jadi masih muda-muda. Samar-samar ya. Samar-samar. Oke, itu yang jantan biasanya kepalanya ada hitam-hitamnya dia. Tuh ya, udah kelihatan dikit ya, tuh. Nah, itu harga berapa yang ini, Mas? Harganya kena serat, kena 30.000. 30.000 per ekor ya. Iya. Oke, ini biasanya melayani ecer grosir, Mas ya? Iya, bisa. Ini berarti kalau semua buat grosir lebih murah lagi dong? Kalau grosir lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Yang penting bisa buat jual biasanya di sini ya, teman-teman. Nah, ini sebelah sini. Kita lihat dari burung-burung kecil, seperti dari mantenan ya? Mantenan. Mantenan kecil. Yang itu jantan berapa ini ya, mantenan kecil? Jantan betina sama aja. Oh, berapa ini kira-kira? Kena 20.000. 20.000-an. 20.000-an. Oke, jantan betina itu ya. Iya. Ini buat koleksi aviari, cakep-cakep teman-teman burungnya nih. Oh, ini macam-macam, ada macam-macam ya. Sikatan kipasan, ada jingjing batu. Sikatan kipasan harga berapa ini? Sikatan kipasan kena 35.000-an. 35.000. Tapi kita pantau sekarang lagi belum ada ekornya ya. Belum. Oke. Nah, kalau yang jingjing batu atau lumba-lumba tuh yang di bawah tuh harganya kena 25.000. 25.000-an per ekor ya. Per ekor. Jantan betina harga sama ya. Sama. Oke, ini buat ecer aja, teman-teman. Apalagi kalau buat grosir itu harga berbeda pasti ya. Nah, ini kalau yang ini pare-pare nih. Pare-pare kena 25.000. Pare-pare 25.000 atau Mozambik lokal ya, teman-teman ya, biasa.
Ini burung ini burung bahan ya, burung-burung bahan ombyokan, jadi belum pada makan pur ini. Belum. Untuk yang di sini, kalau cipo nanti kita pantau stok banyak ya cipo ya. Stok banyak. Oke, nanti kita pantau. Nah ini kalau yang ini stok banyak juga dari burung ciblek mas. Ciblek, ciblek sawah. Cuman kalau ini cibleknya sawah ya. Sawah. Jadi jantan betina ini ada ya. Ada. Burung bahan belum makan pur. Kalau yang kayak gini harga berapa ini? Itu harga kena 20 ribuan. 20 ribuan per ekor ya? Per ekor. Untuk ciblek sawah. Stok full banyak, Peng. Belum pada makan food ya, ini burung bahan semua. Belum, masih bahan. Oke. Ini biasanya kalau yang jantan dia kayak seperti apa, Mas, yang jantan ya? Dia kalau jantan dari alis matanya tuh lebih cerah, tebal. Oh, lebih cerah, tebal ya? Iya. Kalau yang jantan ya? Jantan. Oke, untuk stok dari burung ciblek sawah. Ciblek sawah. Nah, kalau yang ini bagaimana, Mas? Yang ini, Mas? Ini dari perenjak bawah lumut. Perenjak lumut atau perenjak bawah ya? Iya. Wah, ini burungnya juga jantan betina pasti ada ya? Ada, campur ombyokan. Ini harga berapa yang kali ini, Mas? Ini kalau perenjak bawah kena 20 ribuan. 20 ribuan per ekor ya? Per ekor. Itu 20 ribu. Oke, kalau buat grosir pasti harga berbeda ya, teman-teman? Beda-beda. Oke, nah kalau yang ini? Ini ada ciblek. Dari ciblek semi. Ciblek semi. Ini stoknya tinggal ini stoknya apa masih ada tinggal, lagi? Tinggal ini. Oh, tinggal ini ya? Tinggal ini doang. Oke, stoknya tinggal ini. Mungkin di sini kan kalau sumama burung datang itu orang-orang kios langsung nyerbu ya. Kalau ciblek cepet banget. Cepet banget. Cepet. Oke, ini harganya bagaimana yang ini? Harga kena 35.000. 35.000 per ekor. Per ekor, iya. Oke, itu bondol mulus harga sama di sini. Sini harga sama sih. Oke. Harganya. Harganya sama. Ini burung belum makan pur ya. Kalau yang ini jenggot nih, jenggot mini ya. Iya, jenggot mini. Ini jenggot-jenggot mini kayak gini suaranya bagus, Mas. Suara lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Iya, besetan. Nyerecet gitu ya. Nyerecet. Harga berapa ini, Mas? Harga kena 30.000. Suaranya nyerecet harganya 30.000. Ini ada dua macam sama ada tepus pipi perak. Tepus pipi perak atau burung dari kasau-kasau mini ya. Iya. Ini harga sama. Oh, harga sama. Sama 30.000. Bisa main harganya. Ini ada stoknya dari burung Malkoha ya. Iya. Atau dari burung Kadalan. Wah, ini mulus tuh, teman-teman. Mulus banget, panjang. Mulus banget nih buat aviari. Oke banget nih. Harganya bagaimana ini, Mas? Harganya kena 150.000. 150.000. Ini burung makan apa ini? Ya, makan serangga. Makan serangga ya? Iya. Oke, okay. Burungnya makan serangga. Nah, ini kalau yang ini Foxe. Ini Foxe. Foxe Rembo ya? Foxe Rembo. Foxe Rembo yang oranye parunya ya? Parunya oranye. Harga berapa ini? Kalau Foxe Rembo kena 160.000. 160.000 per ekor ya, Foxe Rembo. Ini ada Foxe Mantel satu. Oh, Foxe Mantel juga ada. Ini stok satu ekor ya, Foxe. Satu ekor. Biasa sih kalau jenis dari Foxe semua ya, teman-teman. Yeah. Itu tidak bisa dilihat dari fisik ya. Kalau fisik itu sama, banyakan. Terus biasanya dari jantan itu dari bunyinya, Mas, ya? Iya, iya. Oke, itu berapa tuh, Mas, Foxe Mantel? Foxe Mantel kena 180.000. 180 ya? Iya. Itu stok satu? Stoknya cuma satu. Oke. Okay. Ini burung ini gampang banget makan pur, Mas? Gampang, gampang. Oke, okay. Ini stoknya banyak nih, teman-teman. Stok banyak. Burung Foxe. Untuk yang Rembo, ini mandarinya nih, Mas? Iya, itu mandarin. Ini mandarinya bagaimana, Mas, harganya? Harga kena 100.000. 100.000 per ekor? Iya. Ini stok tinggal satu? Stok tinggal dua. Oh iya, tinggal dua. Tinggal dua ya? Iya. Oke. Okay. Wah, ada cium gede banget nih ciumnya. Cium. Wah, ada cium wanara nih namanya ya. Cium wanara, cium yang paling besar. Iya. Terus, untuk suaranya, mungkin ini cakep ya? Suara lumayan. Ini harga berapa ini, cium wanara? Cium wanara kena 100.000. 100.000 per ekor ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Cium wanara, teman-teman. Ah, burungnya besar ya dia ya. Anteng. Nah, ini jenis dari burung anis kalau yang ini, Mas, ya? Anis. Ini anis apa namanya? Ini anis hutan, punglo. Anis hutan. Yeah. Ini burung-burung kayak gini, teman-teman. Biasanya kalau di hutan tuh makannya cacing, Mas, ya? Cacing. Kalau di sini nggak ada cacing. Makannya pur aja tuh, teman-teman. Makannya pur aja. Mau dia, ya? Mau. Harganya berapa tuh, Mas? Harganya kena 100.000. 100.000 per ekor ini? Iya. Yeah. Oke. Okay. 100.000 per ekor. Mungkin buat aviari ya, teman-teman, dari burung ini. Wah, ini kalau yang ini dari burung murai nih. Murai Irian. Nah, ini harga berapa murai Irian nih?
Murah irian kena 80.000. 80.000. Iya. Ini stok 1 ekor burung bulu selus ya. Iya. Tuh, ekornya panjang tuh kisaran 17 sentian. Untuk yang mau burung murah yang murah ya ini nih murah irian. Burungnya udah makan pur ya. Nah, kalau yang atas nih dari burung cipo, stok wah lumayan nih ada pilihannya. Ini cipo harga berapa nih ini cipo? Cipo harga kena 20.000. 20.000 Jawa. Cipo Jawa. Jawa. Itu bondol mulus harga sama enggak? Harga sama. Oh, harga sama bondol mulus 20 ribuan, teman-teman. Sedangkan betina nanti teman-teman saya pilih di sini ya. Dari burung cipo. Oke. Biasa untuk teman-teman juga banyak nyari burung tepus ini nih. Ini ya. Stok dari burung tepus, burung merah. Ini stoknya lagi banyak Mas ya? Banyak. Waduh. Ini burung ini yang biasa banyak yang nyari nih. Tepus tunggir merah katanya sih suaranya ini mewah banget. Suaranya enak banget. Oke, ini harga per ekor berapa ini tepus tunggir merah? Per ekornya kena 125.000-an. 125.000. Iya. Wah, ini stoknya banyak banget tuh. Stok banyak. Ini burung lagi rame. Lagi burungnya banyak. Lagi viral ini ya. Viral. Oke, lagi rame banyak yang nyari, teman-teman. Dari tepus tunggir merah ini stoknya lagi banyak banget ya. Burung ini belum makan pur ya, masih semi hitungannya. Ada jenis teledekan ini. Ini teledekan biru ya. Iya. Harga berapa ini? Harganya kena 65.000. 65.000-an per ekor. Iya. Ini jantan betina ini. Campur. Jantan aja jantan, ya. Jantan. Kalau yang jantan kan warna betina warna coklat ya. Iya. Oke, ini stoknya banyak teman-teman. Stoknya full banyak pokoknya. Nah, ini dia untuk makanannya ya, burung bahan masih campur. Ini ada kopi-kopi atau cicak kopi? Cicak kopi. Cicak kopi apa nih warnanya? Sumatera atau mana? Ini Sumatera. Oh, yang Sumatera. Harga berapa ini? Harganya kena 75.000. 75.000-an. Cicak kopi. Ini burung belum makan pur ya. Itu stoknya sampai bagian atas. Banyak juga nih. Nah, ini kalau yang ini dari burung SRDC. Ini SRDC kita lihat berbeda SRDC-nya nih. Beda. SRDC mana nih? Ini SRDC Sumatera. Sumatera. Oh, Sumatera. Bukan dari Bali doang ya? Bukan. Jadi Bali ada, Jawa Baratan aja seperti Banten ya? Iya, Banten. Yang ini Sumatera, yang ini? Ini Sumatera. Yang ini Sumatera. Kalau yang Sumatera berapa emang? Sumatera kena 85.000. 85.000. Ini hampir mirip sama SRDC yang dari Jawa, teman-teman. Soalnya dia warnanya tuh coklat ya. Nah, ini untuk pilihannya Mas ya. Iya, stok lumayan banyak. Tuh, pilihannya lumayan ada pilihan dari burung SRDC terpantau burung mulus. Nah, kalau yang ini yang masih muda nih. SRDC-nya ya, ada seperti ini. Atau ibaratkan trotolan. Untuk yang ini ciu kunyit. Tapi bagian yang jantan nih. Jantan itu cipo gunung. Cipo gunung. Harga berapa ini? Harga kena 40.000. 40.000 per ekor. Stok cuma satu. Stoknya satu aja ya, cipo kunyit atau cipo gunung. Ini burung ini belum makan pur ya. Ini kalau yang sebelah sini mulus sekali nih dari burung mantenan besar. Iya. Yeah. Mantenan besar tapi yang gunung. Mantenan gunung. Yang gunung. Ini burungnya mulus sekali terus jantan. Udah rawatan ini Mas? Itu baru datang semalam. Oh, baru datang semalam. Ini sain apa gimana ini? Ini stoknya cuma satu, tinggal satu. Tinggal satu stoknya. Tinggal satu. Di harga berapa ini? Harga kena 85.000. 85.000? Iya. Stoknya cuma satu ekor ya? Cuma satu ekor. Ini teman-teman yang mau bisa langsung saja bisa hubungi kontak WA di atas video ya. Untuk mau pesan soalnya ini burungnya cuma satu ekor, cepet-cepetan aja. Nah, kalau yang ini kepodang nih Mas? Iya, itu kepodang sungu. Kepodang sungu. Bisa dibilang kepodang abu. Kepodang abu ya? Iya. Ini stoknya cuma satu? Stok cuma satu. Ini sisa-sisa diambil pedagang apa gimana Mas? Itu emang datangnya cuma satu ekor. Oh, datangnya cuma satu ekor. Iya. Harganya bagaimana yang ini? Itu harganya kena 100.000. 100.000 ya. Harganya ya teman-teman. Ini yang sedang mencari burung ini. Jadi kalau baru datang, ini masih dibilang semi puran, tapi dia udah mau makan pur ya? Iya, ini udah ngepur sih. Udah ngepur. Udah ngepur. Cepet banget dia baru datang langsung makan pur dia. Iya. Tuh makan pur ya langsung. Nah, ini kan tergolong burung langka Mas. Burung langka. Dari berinjik rambut tenggiri ya. Wah, ini pilihan banyak apa enggak apa teman ini? Ini rawatan cuma satu. Oh, satu rawatan ekor. Ini? Rawatan, udah ngepur. Udah ngepur. Harga berapa perintik rambut tunggir?
Harga kena 2,5. 2,5? Iya. Oh, udah terpantau bunyi ini? Bunyi udah terpantau. Oh, udah terpantau bunyi. Cuma jarang-jarang. Cuma jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Oke. Berenggut ke rambut sendiri. Kita lihat teman-teman, ini stoknya dari burung murai ya. Ini jenis dari burung murai tangkaran sepertinya nih. Soalnya dia pakai ring nih mas ya. Pastol gacoran. Oh, masih usia pastol. Kita lihatnya tuh agak jauh teman-teman tuh ya. Ini ekor berapa mas yang ini mas? Ini 17 ya. Kisaran 17 ya. Ini pilihan ada berapa ekor yang kayak gini? Tinggal satu aja. Tinggal satu aja. Simpenan. Oh, simpenan. Pastol nota gacor harga berapa ini mas? Ini 2.000. Harga 2 juta? Ya. Burja ya? Burung aja. Burung aja. Oke. Ini stoknya ada satu ekor teman-teman. Untuk yang mau bisa dicolek ya. Ini ada stoknya dari burung Sri Gunting. Ini Sri Gunting yang Sri Gunting hitam ya? Ya. Sri Gunting hitam pantauan rawatan nih mas? Ini rawatan. Rawatan. Tapi pantau bunyi belum ini? Belum. Belum ya? Jual bahan aja sih kena, paling harga kena 100. Harganya berapa? Harganya 150.000. 150.000. Ada motor kenceng banget teman-teman ya. Ini burungnya udah makan furi ya ini ya? Udah semi. Oke, semi. Oh, semi furan. Yeah. Sri Gunting hitam. Nah, kalau sebelahnya itu ada ini cita ranting Sumatera ya. Sumatera. Harga berapa ini? Harga 180.000. 180.000. Caranting Sumatera. Sepertinya dia dokter ya, teman-teman ya. Ini stok dari burung caranting. Ada pilihan mas ya? Cuma satu stok sih. Oh, cuma satu. Nah, kalau yang ini cita hijau nih. Cita hijau. Cita hijau gacor ini. Itu rawatan lumayan. Rawatan tapi udah panas bunyi. Udah kepantau bunyi. Oh, udah terpantau bunyi. Harga berapa ini? Harga paling kena 800.000. 800.000 udah terpantau bunyi ya? Udah. Cica hijau. Untuk yang mau dari burung cica hijau. Ini stok berapa yang ini? Stok cuma satu. Oh, stoknya satu ekor. Oke. Okay. Dari burung cica hijau yang dari mana kira-kira ya? Itu dari Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera. Ini dari burung terucuk. Ini terucuknya terucuk mana nih? Itu terucuk Jawa Timur. Terucuk Jawa Timur. Stoknya cuma 3 ekor, dikit. Cuma 3 ekor ya tumben? Cuma 3 ekor. Apa udah mau habis sih? Belum datang lagi? Belum datang lagi. Oke, ini harga berapa ini? Harganya kena 40.000. 40.000. Terucukan Jawa Timur ya? Jawa Timuran. Oke, ini stoknya dari burung terucuk. Ini udah lama apa gimana? Itu baru datang semalam. Oh, baru datang tinggal 3? Iya. Oke, biasa buat ambil grosir teman-teman ya. Ini harga ecer, biasa kalau teman-teman mau nego bisa ke kios. Ada cica jenggot? Cica jenggot. Nah, cica jenggot Sumatera ini Medan. Harga berapa nih? Harga kena 180.000. 180.000. Iya. Oke, ini burungnya ya. Nah, ada stok pilihan cuman 3 ekor aja. 3 ekor. Dari burung cica jenggot. Nah, kalau yang ini kutilang nih. Itu kutilang biasa. Ini kutilang ini udah rawatan belum? Itu baru datang semalam juga. Oh, baru datang semalam. Baru datang. Harga berapa ini? Harga kena 20.000. 20.000 per ekor ya? Iya. Oke, dari burung kutilang, teman-teman. Ini ada stok pilihan ya. Ada mulus bonor itu harga sama? Harga sama. Oke. Nah, kita patah sebelah sini, Mas. Yuk. Ini sebelah sini ada stoknya dari burung sogon kayaknya ya? Iya, sogon. Nah, ini sogon ijoan ya? Ijoan, ya. Ijoan sogon. Ini stoknya banyak ya? Stok lumayan banyak. Oke, buat ecer, grosir pokoknya oke ya, bisa melayani di sini. Harga berapa nih, Mas? Itu kalau yang ijoan kena 20 ribuan. 20 ribu? Iya. Stoknya full banyak ya? Ini dikasih minum apa itu? Itu racikan sendiri. Oh, racikan sendiri. Iya. Apa kira-kira tuh yang diracik? Itu macam-macam. Oh, macam-macam. Ada susu dengkau, terus gula glukosa sama air lah. Oke. Banyak ya racikannya ya. Iya. Nah, kalau yang bawahnya dari burung perkutut nih. Itu perkutut. Perkutut ini harga berapa ini? Itu harganya 25.000. 25.000. Lokal mana ini? Ini lokalan dari Blora. Oh, Jatim. Lokalan Blora. Ya. Ini pilihan yang udah tua-tua? Campur, Mas. Oh, campur. Oke. Okay. Itu burungnya masih jadi nego apa enggak ini yang ini? Bisa aja. Bisa aja ya. Oke. Okay. Nah, kalau bawahnya jalak kebo? Ya, jalak kebo.
Jalak kebo ini bagaimana nih? Tuh jalak kebo harganya 50 ribuan. Harganya 50 ribu jalak kebo ya. Stoknya ini lumayan banyak nih. Lumayan. Dari burung jalak kebo. Burung ini gampang makan puri ya? Gampang, paling gampang. Oke. Okay. Masih muda-muda ini burungnya. Nah, kalau yang ini yang dari Sogon Trotolan. Trotolan. Harganya kena 35 ribuan. Trotolan 35 ribu per ekor ya? Per ekor. Untuk yang Trotolan dari burung Sogok Ocong, teman-teman. Tapi yang metalik kayaknya nggak ada ya? Metaliknya habis. Oh, sudah habis. Biasanya habis. Diambil pedagang ya di sini ya? Iya, ada pedagang. Okay. Ada yang beli. Nah, kalau bawahnya? Ini ada dari Opior Jawa. Opior Jawa. Bisa dibilang Cagentong. Cagentong ya. Hmm. Ini harga berapa ini? Harganya kena 20 ribuan. 20 ribu per ekor ya? Iya. Itu udah doyan pur ya? Dia udah pada ngepur. Wah, enak dong rawatnya udah pada ngepur tuh. Hmm. Ini burinya bahan ombyokan tapi udah makan pur ya? Udah pada ngepur. Oke. Okay. Burinya mulus-mulus banget ini, bersih-bersih. Nah, ini kalau yang ini? Itu bayaman. Ada bayaman. Bayaman. Ini bayaman harganya berapa? Harganya kena 65.000. 65.000 bayamannya juga dikasih makan pur itu? Ya, udah pada ngepur. Waduh, udah pada ngepur burung jenis cuca ya. Iya. Ini stoknya banyak banget buat grosiran. Oke, pokoknya ya, teman. Nah, kalau yang dari itu tuh ciri-ciri raja? Jadi ini sama. Sama harganya. Bisa dibilang bayaman, bisa dibilang seri-seri besar. Oke, dikasih aja. Harga sama aja ya. Sama. Oke. Wah, ini kalau dari ini murai ini? Ini dari air mancur. Murai air. Air mancur. Harga berapa ini? Harganya 90.000. 90.000 per ekor ya? Per ekor. Ini burung udah lama makan pur? Itu lumayan lama. Udah pada ngepur. Oke, udah pada ngepur ya, teman-teman. Iya. Dari murai air. Nah, kalau yang ini? Ini dari kutilang emas sama camperling. Kutilang emas. Ini untuk yang ini ya, matanya ini merah dia, Sumateraan. Harga berapa ini? Kutilang emas kena 40.000. 40.000. Nah, itu yang abu-abu? Itu 30.000. Cucak kelabu ya? Cucak kelabu. Nah, itu harganya sama 40.000. Berapa? 40.000. 40.000-an. Oke, terus itu ada camperling, harganya 35.000. Camperling harganya 35.000. Iya. Udah metalik kayak gitu 35.000? 35.000. Udah pada ngepur. Udah pada ngepur ya? Iya. Oke, ini stoknya dari burung ombyokan depan. Nah, yang ini kutilang sutranya nih? Kutilang sutra. Harganya 40.000. Harganya 40.000? 40.000. Kutilang sutra. Stoknya banyak ya? Stok banyak. Wah, mantap. Burungnya segar-segar nih. Teman-teman, untuk yang pengen dari burung kutilang sutra. Ini burung pemakan buah tapi dikasih makan pur juga tuh. Tuh. Ada yang mulus, ada yang bondol. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Ini ada dua macam, ada pijantung pisang sama pijantung gunung. Waduh, diberakin ini HP-nya. Ini pijantung gunung harga berapa tuh? Pijantung gunung kena 60.000. 60.000 pijantung gunung. Kalau yang pisang kena 40.000-an. Pisang 40.000 ya? 40.000. Oke, ini stoknya tinggal segini untuk sekarang. Pijantung jenisnya. Wah, kalau bagian atasnya pleci nih. Ini pleci. Ada dua macam. Itu ada pleci Bustomi sama pleci Papua. Bustominya berapa ini? Bustomi kena 35.000. 35.000 Bustomi. Kalau yang pala hitam kena 20.000. Pala hitamnya kena 20 ya? Iya. Oke. Ini ada stok dari burung pelanduk ya? Pelanduk semap. Pelanduk semap. Ini stoknya ada pilihan lagi mas? Stoknya cuma satu. Oh, cuma satu ini juga? Iya. Ini harga berapa pelanduk? Pelanduk semap kena 30.000. 30.000 ya? Terekor. Katanya sih ini burungnya bagus nih suaranya nih pelanduk semak. Suara bagus lumayan. Kuer-kuer ya, mungkin jenis dari Poxa ini. Iya. Oke. Ini untuk stok-stok dari burung tetekan biru tuh, stoknya masih full di bagian samping ini. Ini stok juga dari burung perkutut tuh. Stok dari burung perkutut ini banyak banget teman-teman. Banyak. Sampai ke samping sebelah sini nih. Waduh, ini melimpah. Dalam banget. Ada lagi. Dari burung perkutut, belum lagi untuk yang di dalam sebelah sini nih. Kita lihat ya teman-teman dari burung perkutut. Wah, ini gudangnya burung nih teman-teman.
stoknya full ya. Burung cipo juga ada di sini, cipo putut. Oh ya, untuk stok-stoknya full. Ini di gudangnya di sini nih. Kalau yang ini stok dari burung puyuh. Ini puyuhnya puyuh gonggong ya. Puyuh gonggong. Puyuh gonggong. Terus pipi putih atau white face. Iya. Yeah. Ini satu pasang atau gimana mas? Waduh, campur sih kayaknya asal masukin. Nanti bisa dipilih aja ya dan yeah. Bagaimananya ya. Ini makannya pur ayam. Iya, yeah, makannya pur. Udah pur ayam. Harga berapa yang kayak gini mas? Harganya kena 150.000. 150.000 per ekornya mas? Per ekor. Stok lumayan banyak. Ini stoknya lumayan banyak ya. Hmm. Buat aviarian teman-teman. Untuk per ekor berarti satu pasang 300.000. Nah kalau ini dari burung jenis pelatuk ya? Iya. Tapi yang kecil nih pelatuknya? Ini pelatuk beras. Pelatuk beras atau pelatuk sampit? Harga berapa per ekor ini? Harga per ekor kena 85.000. Oh, 85.000 per ekornya? Iya. Oke, ini jantan betina harga sama gitu? Harga sama. Oke, jantan betina ini harganya sama? Sama. Nah kalau yang ini sempur nih mas ya? Iya, sempur hujan. Ini sempur hujan. Tapi stoknya ini aja apa gimana? Stoknya cuma satu ekor. Wah, ini agresif. Biasanya sempur nggak agresif kayak gini ya. Ini harga berapa mas? Itu harganya kena 150.000. 150.000. Kayaknya sih ini bagian yang betina nih. Soalnya nggak ada kalungnya ya. Dari sempur hujan. Nah kita lihat yang gudang sebelah sini mas ya. Yeah. Oh, ini gudang sebelah sini nih, gudang untuk ciblacknya ciblack sawah. Ciblack sawah. Yang tadi kita udah pantau ya harga-harganya ya. Dari gudang atau dari burung ciblack sawahnya. Waduh, luar biasa ya banyaknya burung dari ciblack sawah. Nah, kita deketin teman. Ini dari burung stok ciblack sawah nih, di sini ratusan ekor pokoknya. Yang sedang mencari burung ciblack sawah nanti teman-teman bisa pantau di sini nih. Itu dulu sobat burung dari pantau dari kios burung atau tempat burung, agen burung juga ya di sini, dari Wahyo Bedok yang ada di Cibinong Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Tetap ini lumayan lengkap dari burung-burung kecil buat ecer grosir. Jadi lebih mantap di sini aja nih mas mantonya ya. Iya. Oke, mantap nih, terima kasih mas. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu mas ya. Amin. Dan kiosnya dari Mas Wahyo mudah-mudahan makin laris nih. Amin. Oke, itu dulu sobat ya. Silakan kunjungi dari kiosnya Mas Wahyo. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.